Nih, guys. Lebih murah tapi lebih bagus. Nah, tuh, bingung nggak? Bingung kan? Gimana caranya lebih murah tapi lebih bagus? Ya kan? Nah, ini Cibon nemuin satu rekomendasi cloud service buat AFK grinding 24 jam. Lebih murah tapi lebih bagus. Tonton sampai habis, ada kode promo juga jadi tambah murah. Ya, nah, teman-teman welcome back di Cibon TV, ya, channel yang suka banget kasih tips cuan, tips hemat. Kau mending-mending ya. Nah, teman-teman, aku senang banget. Kenapa? Karena kalau aku bisa rekomend satu metode atau layanan yang bikin cuan itu rasanya happy banget. Di sini Cibo lagi online ROX game kesayangan kita, dan Cibo sengaja nggak ilangin bagian atasnya ini karena Cibo sedang menggunakan satu layanan cloud phone baru ya, yang akan Cibo perkenalkan. Teman-teman, Cibo nggak akan tambah lamain lagi ya, langsung aja Cibo mau perkenalkan satu layanan yang namanya adalah UG Phone atau UG Phone, UG PHONE, teman-teman. Nah, ini adalah layanan yang mirip banget sama cloud service seperti Redfinger kalau teman-teman tahu, atau LD ya, mirip-mirip seperti itu. Dia punya fitur-fitur yang cukup identik, dia tersedia di banyak platform, dia juga bisa untuk multi instance, dia juga punya klaim untuk low latency yang nanti kita akan coba lihat. Dan juga berbagai macam tipe paket ya, harganya jadi beda-beda mengikuti sama durasinya juga, teman-temannya mirip lah. Dan dia sudah support banyak game. Nah, ini kan bukan sesuatu yang baru, tapi Cibo semangat banget. Kenapa? Karena anjay cuan banget coy, lebih murah tapi lebih bagus. Nah, ini kita langsung lihat ya teman-teman ya, kita langsung masuk aja ke poin review nomor 1 teman-teman. Yang pertama Cibo mau kasih lihat ke teman-teman adalah biar teman-teman ikutan sange bersama saya adalah harganya coy, asli ya. Ini adalah harga-harga yang ditawarkan sama si UG Phone. Aku akan taruh perbandingan di atasnya harganya LD biar teman-teman bisa langsung lihat ya. Untuk layanan yang tipenya sama, tipe tuh berarti kayak si speknya ya, kan Android itu beda-beda, ada yang 8, ada yang 10, ada storage-nya sekian, ada nama-namanya lah, KVIP apa VIP apa VVVVIP apa, pokoknya itulah ya. Nah, ini untuk harga nya kita bandingin, ini tier yang sama. Teman-teman lihat, LD itu 30 hari dia taruh harganya 12,99 atau $13 gitu ya. Sementara kalau di UG Phone dia taruhnya $10. Hemat kurang lebih dapat berapa tuh teman-teman? Lumayan ya, dapat $3 gitu ya. Jadi ini cuan tuh. $3 tuh berarti loh teman-teman, itu setara dengan 45 sampai 50 ribu rupiah per bulan. Wah, mantep kan? Jadi itu untuk sebuah tipe layanan, itu yang sebulan. Kalau yang lebih lama, lebih murah lagi teman-teman, yang ini misalnya 90 harinya cuma 22,99, LD dia kasihnya 34,95, selisihnya lumayan banget, $10 lebih gitu ya, $11 ya. Kalau lebih lama lagi ya makin banyak aja jaraknya gitu ya, kayak teman-teman bandingin sendiri aja deh gitu ya. Itu aja LD udah kasih harga coret untuk yang setahun sama harga UG Phone, tetap beda jauh. Poinnya adalah ini cuan banget, cuan banget, dan masih bisa tambah murah teman-teman. Kalau teman-teman nanti juga ngikutin sistem namanya deduksi atau deduction payment gitu ya. Cibo mungkin share nih, ini adalah sistem deduction payment yang menarik. Kenapa? Karena di dalam UG Phone itu ada sistem juga bayar pakai diamond. Diamond itu dapatnya bisa dari macam-macam, dari nonton iklan, atau kalau teman-teman dapat kode nih, kayak Cibo punya kode. Kodenya nih Cibo taruh di atas ini nih, namanya Cibo1 ya. Ada juga nanti di link deskripsi. Ya input aja, nanti dapat lagi diamond setara $2 gitu ya. Sehingga dapat potongan lagi. Jadi bayangin nggak, itu bisa sampai makin murah lagi untuk layanan yang teman-teman pilih. Kayak gini jadi hemat $5 tuh bisa hemat 80 ribu rupiah, 75 ribu rupiah tuh lumayan banget loh sebulan kan, bisa buat beli kopi berapa gelas itu? 5 gelas kali gitu ya. Jadi ini cuan banget, makanya Cibo tuh seneng dan antusias banget untuk sharing, karena temen-temen mungkin juga mikirin cara biar efisien bisa main tapi juga tetap dengan low cost sama kayak aku gitu ya. Itu yang pertama, itu keunggulan dari segi harga ya. Yang kedua adalah yang Cibo seneng adalah payment methodnya teman-teman. Jadi untuk pembayaran itu dia itu banyak nih pilihannya. Kalau LD itu kan dia harus top up si ini ya, top up si LD-nya berapa
cash mata uangnya baru ditukar layanan kan. Kalau ini enggak, teman-teman bisa langsung pilih pembayaran pakai yang teman-teman punya aja. Itu yang lumayan bagus di integrasi paymentnya ya. Dan satu lagi, kualitasnya teman-teman. Tadi kan Cibo sempat mention tuh bahwa nih lebih murah, biasanya kan lebih jelek ya. Logikanya gitu kan ya, ada yang dikurangin pasti. Ini enggak guys, jadi malah kok lebih bagus gitu ya. Nah kita lihat deh teman-teman ya, aku ajak teman-teman untuk masuk ke bagian in-game-nya. Nih, teman-teman lihat nggak di bagian kanan atas itu ada tulisan ping dan ada tulisan 1440p. Ya nggak salah baca ya, ini resolusi teman-teman. Yang pertama adalah resolusinya teman-teman. Resolusinya teman-teman itu tidak dibatasi hanya sampai 720p. Kalau di LD aku ingat itu teman-teman dibatasin sampai 720p. Apa dampaknya? Mata sakit coy, apalagi yang sipit kayak gua ya. Asli ya, ini mata udah tinggal dikit ya, terus dipaksa merem lagi gitu lihat layarnya ngeblur ya, kayak layar selangkangannya artis bokep Jepang gitu kan. Kan ada kayak blurry-blurry gitu kan. Nah, ini enaknya adalah kalau pakai jadi bokep. Kalau pakai UGphone itu dia bisa push lagi frame rate-nya sampai agak tinggi teman-teman. Bahkan kalau teman-teman nanti mau dorong sampai rata kanan juga, si device-nya lumayan stabil. Dan aku sama teman-temanku beberapa udah kusuruh coba, udah ngerasain lumayan enak di situ. Yang kedua adalah ping-nya teman-teman. Ping ini teman-teman kan ada tersedia banyak pilihan server tuh ya. Tadi kayak kalau Cibu kasih lihat kan ada ini ya, pilihannya apa yang Hong Kong, apa Singapura, apa Taiwan gitu ya. Untuk pilihan yang Cibo lagi pakai ini teman-teman, ini lagi ngejajal ya. Untuk ping serendah ini, bayangin teman-teman, ini dapat ping segini itu pakainya bukan yang Singapura loh, pakainya yang Hong Kong loh. Gokil kan? Apa artinya? Kalau pakai yang jauh aja dia lumayan bagus dan stabil, pakai yang jaraknya deket Singapura, which is yang paling highly recommend, itu bakalan lebih rendah lagi latensinya teman-teman. Nah ini Cibo pakai akun trial, karena kan yang digratis di in-app-nya itu dikasih free banget, itu cuma yang Hong Kong. Nah itu segitu rendah latensinya guys. Jadi kalau di websitenya tadi dia tulis kayak low latency, ya emang iya bagus sih gitu ya. Dan aku juga ngobrol, aku nanya-nanya sama orang UGphone-nya langsung. Kebetulan aku sempet dapet kontaknya, orangnya baik dan cantik lagi. Hai cantik. Anyway, aku ngobrol dan memang penyebab dari layanannya segitu primanya adalah karena mereka pemain baru. Pemain baru means berarti servernya masih bersih, masih bagus, infrastrukturnya masih bagus, dan ini momen mereka baru mau masuk pasar sehingga semua layanannya itu masih QC-nya masih sangat bagus, masih prima banget teman-teman. So, apa artinya teman-teman kalau mau nyobain mending sekarang karena lagi bagus-bagusnya. Tandanya teman-teman dapat layanan yang harganya murah tapi prima banget. Nah, itu kan seru banget kan? Tips yang gini-gini Cibo tuh seneng banget tahu bagi ke teman-teman gitu ya. Dan Cibo mau ajak teman-teman untuk nyobain UGphone dengan juga pakai kodenya Cibo di sini nih. Cibo dapat kode katanya kalau mau dipromot di channel silahkan. Itu teman-teman bisa dapat tambahan lagi diamond gitu ya, buat nanti teman-teman bisa dapat potongan harga $2 kalau aku nggak salah, jadi lebih murah lagi $2 gitu ya. Nah silakan teman-teman kalau mau nyobain, dan nanti kalau teman-teman ada yang punya pengalaman udah nyoba terus pengen sharing, terus mungkin teman-teman ada yang punya best practice atau punya tips-tips seputar penggunaan UGphone, tolong dibagi ya di komen video ini, nanti aku pin dan aku akan coba bikinin deh beberapa tips teknis gitu ya tentang gimana nanti makainya yang lebih nyaman juga di video lainnya gitu, teman-teman. Segitu dulu berita baik, berita gembiranya tapi bukan kulit manggis. Kalau nanti teman-teman punya pertanyaan feel free, jangan lupa subscribe Cibo TV dan kita ngobrol lagi di video lainnya ya teman-teman. Segitu dulu tips cuannya. Bye-bye. Asik. Cuan.